tatimu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala karunia-Nya. Kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman kelak. Ibu-ibu sholihat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama di bulan Ramadan yang penuh barokah ini dalam kajian spesial Ramadan bersama Ustazah Dedeh dari Washington DC. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih buat Ustazah atas waktunya untuk kami dan sharing ilmunya insyaallah. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu sholihat semuanya atas kehadirannya pada sore hari ini. Alhamdulillah Ustazah sudah berada di tengah-tengah kita insyaallah. Saya akan bacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, materi atau tausiah bersama Ustazah Dedeh kali ini dengan topik fikih darah wanita. Selanjutnya acara update Masjid Istiqlal Houston dan dilanjut dengan Q&A atau tanya jawab. Ibu-ibu sholihat yang dirahmati Allah, karena acara ini diperuntukkan khusus untuk muslimah saja, jadi ibu-ibu yang ingin mengaktifkan videonya dipersilahkan, tapi sebelumnya diharapkan sudah ini ya memakai jilbab atau selendang, karena acara kita ini juga di streaming di live FB IMC Houston. Untuk tidak memperpanjang waktu, mari kita sama-sama simak dan dengarkan kajian yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustazah Dedeh, dan mari kita niatkan hati kita ikhlas mengharap wajah Allah. Kepada Ustazah Dedeh, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan Ustazah. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalam ala rasulil karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memperjalankan kita, yang telah mengizinkan kita untuk bertemu, ya. Masya Allah, alhamdulillah, jamaah masjid. Wow, kalau dengar kata Istiqlal tuh ingetnya di Jakarta gitu, masya Allah. Jamaah Masjid Istiqlal di Houston, ya, Amerika Serikat. Itu masya Allah, Houston, Texas, ya, masya Allah, fasilitasi kita untuk bertemu. Ya, mungkin di sini ada yang dari Maryland, ada yang dari Texas, mungkin ada yang dari state-state lain, ya, di Facebook mungkin, ya, ada yang mendengarkan via Facebook. Masya Allah, kita bertemu kembali, ya, mungkin ada yang pernah bertemu saya, dan kalau ada yang belum bertemu saya, nanti kita ta'aruf, ya, seperti itu. Lalu kemudian, selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, sister solihah yang berbahagia, sebenarnya kenapa saya menginginkan ini khusus untuk muslimah? Karena saya pribadi, meskipun sebenarnya tidak boleh malu ya, tapi biar bagaimanapun kita perempuan gitu ya, rasanya karena kita akan bicara tentang fikih darah perempuan, ya wanita perempuan ya, saya lebih akan tanpa saya bisa kontrol mungkin, atau bukan tanpa ya tanpa bisa di stop mungkin, kita pasti akan berbicara tentang hal-hal yang paling sensitif gitu ya. Dan ini ya kalau didengar sama
anak-anak kecil atau apa, tapi kalau yang mereka nggak paham sih nggak masalah gitu ya. Nanti mereka akan bingung ini apaan gitu ya, karena ini bukan, ini memang masalah fikih ya, masalah fikih, dan mungkin sebenarnya orang harus tahu, semua harus tahu, bapak-bapak juga sebenarnya boleh tahu, cuman risih aja gitu kalau didengar apa ya namanya, ya apalagi lagi Ramadan sekarang ya, apalagi bapak-bapak yang lagi dalam kondisi itikaf. Kalau kita mau bicarakan masalah ini tuh rasanya gimana gitu ya. Sebenarnya sih ini ilmu ya, ini ilmu gitu ya. Tapi kenapa saya memilih topik fikih darah perempuan? Karena ternyata kalau lagi Ramadan, selalu pertanyaan ini terjadi. Selalu berulang gitu. Kenapa? Karena ya mungkin karena perubahan hormon atau bagaimana, jadi banyak orang yang dalam tanda kutip agak masalah dengan haidnya gitu ya. Jadi insya Allah, ini mungkin sekilas tentang ta'aruf, ini nama saya ya. Kalau nama Facebook saya Sofura Agustina, itu Sofura itu punya ciri, punya arti khusus gitu ya. Saya nggak bisa ceritain di sini, tapi ini nama gift name yang dari orang tua saya tuh ini ya. Ini nama suami saya, dan saya alhamdulillah ada 4 orang anak, semuanya sudah di Amerika, ada di sini semua. Ini kuliah saya ya. Jadi insyaallah kita akan bahas tentang fikih darah perempuan. Kenapa perempuan? Kenapa enggak wanita? Karena wanita itu dalam bahasa Indonesia itu artinya sebuah sifat gitu, sifat kewanitaan gitu. Jadi untuk menunjukkan gendernya. Tapi kalau perempuan itu lebih kepada fisiknya sebagai perempuan, karena kita bahas tentang darah, maka saya memakai kata perempuan ya. Karena pernah dikritik untuk bahasa ini gitu. Insyaallah. Ya. Dan kita lihat ya, darah perempuan itu sangat berpengaruh dalam ibadah seorang muslimah. Yalah, kalau kita haid kan kita nggak bisa sholat kan, kalau kita haid kita nggak bisa puasa. Pokoknya kalau ada darah sedikit aja ya, ada flek dikit aja, itu udah kita udah bingung. Apalagi Ramadan, mungkin kalau hari-hari biasa agak nggak masalah, tapi kalau Ramadan ada darah sedikit kita akan dilema, buka nggak ya, puasa nggak ya gitu ya kan. Nah ini memang sangat berpengaruh, apalagi kalau ada 10 hari terakhir, itu udah rasanya ya Allah pingin nanti malam nih, malam ganjil terakhir ya, malam 29 ya, nanti malam itu rasanya ya, yang lagi head nih kayaknya sekarang berharap ya Allah semoga nanti maghrib selesai ya Allah biar bisa dapet gitu ya kan. Ya karena kan kemarin ada yang bilang malam 21 deh kayaknya, tapi malam 21 mendung katanya, tapi malam 21 di sebagian tuh cerah, ada yang bilang tang malam 25, ada yang bilang malam 27. Allah alam, kita semua adalah para pencari Lailatul Qadar ya, kita nggak tahu. Udah semua kita berharap malam itu kita bisa dapatkan gitu dengan ibadah yang full. Meskipun sebenarnya lagi haid juga bisa ibadah ya. Tapi ya saya ya sama, saya juga begitu ya. Ada rasa gimana kalau menjalani asar awakhir di bulan Ramadan itu dalam keadaan haid gitu ya. Meskipun kita bisa mendapatkannya, tapi tetap ada kayak enggak srek aja gitu ya. Nah, ini dia. Tapi masalahnya ya, dalam fikih apakah ini gambarnya mungkin terlalu ini ya. Nah, tapi dalam fikih ya, sedikit sekali dalil syar'i yang membahas secara detail ya tentang darah perempuan ini. Karena itu tidak banyak yang membahas baik itu hadis maupun ayat Quran. Kalau ayat Quran itu hanya ada di satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 202. Ya, hadis pun ya itu lebih kepada bertanyalah kepada kebiasaan wanita tersebut. Jadi ya memang untuk masalah fikih ini ya, masalah fikih darah ini itu memang seperti banyak terjadi khilaf atau perbedaan, dan biasanya itu harus ditanya gitu. Harus ditanya langsung kepada orang yang kepada yang mengaminya gitu ya. Nah, ini dalil utamanya surat Al-Baqarah ayat 222 ya. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilu nisa'akum fil mahid. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 202. Itu suratnya panjang tapi saya ambil yang pendeknya aja. Ditanya kepadamu tentang darah haid, katakanlah darah haid itu adalah darah penyakit, maka jauhilah wanita dalam keadaan haid. Jauhi di sini bukan berarti kayak orang Yahudi. Ya, orang Yahudi itu kalau istrinya haid itu benar-benar nggak disentuh. Gitu.
Tapi kalau kita, ya nanti kita bahas yang tidak dibolehkan untuk orang haid itu apa aja gitu. Nah, insya Allah pembahasan kita sekarang ini akan dibagi jadi 4 bagian. Ya, kita akan bahas tentang haid, kita akan bahas tentang istihadah, kita akan bahas tentang nifas, dan kita akan bahas tentang mutahayyirah. Ini yang baru nih, ya. Kita akan bahas ini nih, tentang mutahayyirah. Ini baru. Tapi ini tidak bisa dilepaskan dari tiga ini, tiga istilah ini. Dan mutahayyirah ini adalah sekarang ini banyak sekali kena lah atau ya dialami oleh wanita-wanita zaman sekarang karena perbedaan hormon, terus alat kontrasepsi dan lain sebagainya. Makanya mutahayyirah ini menjadi sebuah pembahasan. Meskipun dalam fikih mutahayyirah ini ya hanya ada di fikih mazhab Maliki. Di fikih mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali itu semuanya dimasukkan ke istihadah. Tapi Maliki itu lebih mengkhususkan. Jadi ada namanya mutahayyir dan kita bisa memakai ini atau kita bisa mempelajari karena memang sepertinya mutahayyirah ini menjadi sebuah hal yang memang sekarang harus kita pelajari gitu ya, seperti itu insyaallah. Nah, kita sekarang pertama kita akan bahas tentang haid ya. Kita jadi kalau ibu-ibu ada yang mau bertanya silakan di langsung aja di tag di room chatnya gitu ya, karena kalau kelamaan nanti takut lupa. Tapi kalau mau nanya tentang aduh saya headnya kayak gini nih gimana, nah, itu kayaknya lebih bagus cara jangan di teks ya, karena kalau di teks nanti saya bahkan banyak pertanyaan gitu ya. Ya, jadi kalau memang mau nanyanya seputar teori silakan, tapi kalau nanyanya seputar saya nih kemarin baru gini tapi kok head lagi, nah itu nanti bagusnya speak langsung up ya, ya. Ya. Jadi ini sekarang tentang haid. Haid adalah ya, darah. Ingat ya, ini kita lagi bahas definisi darah yang keluar dari vagina. Maaf, saya memakai bahasa yang langsung. Vagina wanita dalam keadaan sehat. Pertama yang keluar harus darah. Kalau bukan darah, kalau cuma kuning, ini di awal ya, di awal haid. Kalau kuning itu belum haid. Jadi harus darah. Harus darah. Enggak, walaupun flek itu harus darah. Kalau cuma hanya kuning, ya, kuning atau kuning agak kecoklatan itu belum haid. Ya, itu belum haid. Ya, jadi dia harus darah ya. Harus darah. Ya, darah itu kan bisa berwarna hitam, bisa berwarna merah, dan lain sebagainya. Kemudian yang keluar dari vagina. Jadi bukan darah. Emang ada darah yang keluar dari yang lain? Ada. Contohnya, tadi saya udah disclaimer ya. Di awal saya disclaimer bahwasanya ini pembicaraan fikih. Jadi mohon maaf saya memakai bahasa yang langsung, tidak memakai bahasa yang ini. Kenapa? Agar semuanya paham. Mohon maaf ya. Darah yang keluar dari vagina. Memang ada darah yang keluar bukan dari vagina, ada. Contohnya dari dubur. Ya, bisa jadi misalnya ada orang-orang yang menderita penyakit varises, ya. Varises, jadi dia kalau dia pup, ya, itu dia akan setelah pup sekitar berapa ya, sekitar pup gitu ya, misalnya dia langsung istinja, terus kemudian enggak lama kemudian akan netes darah. Ini bukan haid. Ini bukan haid. Atau dia yang menderita ambeien, wasir. Ya, ambeien atau wasir. Itu juga sama. Ya, itu akan keluar darah dari dubur. Ini haid. Atau bisa jadi dia keluarnya dari depan. Maaf untuk orang-orang yang kena penyakit apa yang namanya kayak pipisnya tapi berdarah. Sebenarnya pipis ya seperti itulah, pipinya itu berdarah gitu ya. Ya, kadang kalau dia ini suka masih menetes gitu darahnya ya, meskipun itu keluarnya kalau lagi pi aja, tapi kadang ada beberapa orang yang keluarnya itu netes gitu ya, netes aja. Nah, itu pas dia nanti kalau diderita oleh seorang perempuan, dia ngeliat, ih saya ada flek nih, padahal itu bukan dari vagina gitu. Jadi yang disebut darah haid itu haruslah dari vagina. Kalau bukan dari vagina, enggak.
dan harus wanita. Nah, ini dia. Emang ada vagina yang bukan wanita? Ada zaman sekarang. Iya. Ya, ada. Jadi kalau ada orang ya transgender, misalnya dia udah dioperasi transgender, dia kan punya vagina. Kemudian dia berdarah. Maaf, misal dia berarti kalau transgender kan dia dari laki-laki ke perempuan. Maaf, saya harus menjelaskan ini. Maaf, kan kita zaman modern sekarang ini ya. Dia misalnya dia berdarah gitu. Dia berdarah mungkin karena gesekan atau mungkin jahitannya luka atau gimana, kemudian dia ada darah. Itu kalau dia memang dari laki-laki, kalau dia memang dari laki-laki yang memang 100% dia laki-laki kemudian dia merubah diri dia menjadi wanita, ya terus dia ada darah seperti itu dia tetap harus sholat. Kenapa? Karena darah itu harus vagina wanita. Harus vagina wanita. Bukan vagina buatan untuk menjadi wanita. Oke? Kemudian selanjutnya, dalam keadaan sehat. Memang ada yang ada dalam keadaan tidak sehat. Bisa jadi kayak contoh orang-orang yang punya masalah di rahimnya gitu ya, atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit rahim ya, kita semua udah banyak yang tahu, terus juga atau mungkin orang yang menopause ya, kayak seperti itu juga bisa. Nah, itu bukan haid, itu bisa jadi nanti mutahayyirah, itu juga bisa nanti menjadi istihadhah. Tapi kalau yang disebut haid itu dalam keadaan dia sehat ya, atau dia tidak sedang ada pengaruh obat. Ada beberapa obat yang kalau diminum ya itu bisa jadi nanti keluar haid. Ada beberapa obat. Jamu-jamu juga ada beberapa jamu seperti nanti kita bahas. Jadi ini harus dalam keadaan sehat. Oke. Nah, warna haid sebenarnya warna haid ini saya ambil daripada hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Tetapi saya warnanya dari hadis Aisyah radhiyallahu an, tapi saya menyusunnya gitu ya, menyusunnya berdasarkan kebiasaannya gitu ya. Jadi yang pertama biasanya haid itu coklat dulu ya, coklatnya seperti ini, kemudian merah ya, kemudian hitam, atau kadang nggak hitam, merah aja juga ya, tergantung setiap wanita. Lalu kemudian merah, coklat, terus kemudian pirang. Ini pun nggak pas bahasa Indonesianya nih, karena saya ini materi yang saya buat waktu itu untuk konsumsi orang di Indonesia. Ini lebih pasnya ini warna beige. Kalau bahasa Inggrisnya tuh warna beige gitu. Jadi ada bahasa Arab, ketika saya translate ke bahasa Indonesia, itu pirang katanya. Tapi saya tidak setuju dengan bahasa pirang ini karena lain, tapi lebih kepada beige. Kalau beige itu kan kayak coklat, tapi coklat muda, ya kayak gitulah ya, lebih beige gitu ya. Terus setelah itu kuning. Jadi kuning yang langsung mengiringi warna beige ini, itu masih haid. Ini berdasarkan hadis ya, bahwasanya kata Rasulullah, kalau dia masukkan itu, dan kalau dia keluar seperti masuk, nah ini dalam kayak pakai tisu gitu, kalau orang udah habis selesai, katanya kalau untuk yang menikah ya, itu dimasukkan, kalian itu dimasukkan, kalau dia keluar, itu masih ada kayak garis kuning, itu belum boleh mandi. Ya, belum boleh mandi. Ya. Tapi ingat, antara dari pirang sini ke kuning, ini nggak boleh ada jarak hari. Nggak boleh ada jarak hari. Nggak boleh ada jarak waktu. Jadi langsung, misalnya pagi pirang, terus siangnya kuning. Nah, ini kuning ini belum boleh mandi. Tunggu dulu. Sampai benar-benar bersih, kata Rasulullah, sebagaimana dia masuk. Jadi gini, ini hadis adalah Rasulullah untuk mengecek seorang itu udah bersih haid atau enggak. Kata Rasulullah, masukkan kapas, cotton, ya masukkan itu, lalu keluar. Kalau keluarnya seperti masuk, maksudnya bersih sama sekali, nggak ada warna kuning walaupun segaris, maka itu udah boleh mandi. Tapi kalau masih ada kuning, nggak boleh mandi. Tapi kalau kuning ini di awal, di sini, di sebelum coklat, itu bukan darah haid. Kenapa? Karena kalau kuning di awal, itu nanti masuk ke definisi ini, darah. Ini nggak masuk ke dalam definisi darah. Jadi kalau kuning ini ada di sini, sebelum warna coklat, ini belum haid. Ini masih keputihan, atau ya cairan vagina lah gitu. Ya, jadi kalau nih di sini kuning ya, langsung dari pirang ke kuning. Tapi ada tapinya lagi. Kalau misalnya pirang dulu terus kemudian 3 kali waktu salat atau 4 kali waktu salat bersih, enggak ada apa-apa, kemudian kuning, maka kuning yang itu adalah kuning keputihan, bukan kuning yang ini gitu.
Ya, beda. Ini harus dibedakan. Jadi yang dimaksud kuning di sini adalah kuning yang langsung dari pirang ke kuning. Tidak boleh ada jeda waktu dari pirang ke kuning. Misalnya pirangnya subuh, kemudian kuningnya isya. Maka kuning ini itu udah bukan kuning haid. Ini udah harus mandi. Gitu. Karena apa? Ada jeda waktu sholat. Jadi saya memakai jeda itu waktu sholat ya. Jeda waktu sholat. Seperti itu. Ya. Ini adalah tentang warna haid. Oke. Nah, kemudian umur awal haid adalah 9 tahun. Umur awal haid itu anak haid, kalau anak udah berumur 9 tahun dan dia haid, maka itu udah dia keluar darah itu haid. 9 tahun ini bukan Masehi, tapi Hijriah. Antara Hijriah dengan Masehi itu kadang suka hampir sebulan ya kalau diiniin gitu. Ya. Jadi ini adalah umur Hijriah. Ya. Pernah di suatu tempat di daerah Hadramaut Hadramaut itu sekarang Syria, bukan Syria, Yaman, itu ada orang umur 21 tahun udah jadi nenek. Ya, 21 tahun udah nenek. Kenapa? Karena umur 9 tahun begitu haid, dia langsung nikah. Umur 10 tahun dia punya anak. Ya, umur 10 tahun dia udah punya anak. Terus ketika anaknya baru haid lagi umur 9 tahun, dia udah nikahin lagi, akhirnya anaknya 10 tahun udah punya anak, berarti dia udah punya cucu. Jadi umur 21 tahun dia udah punya cucu gitu ya. Ini ada di Kemudian jarak suci antara haid itu minimal 10 hari. Saya mengambil kebiasaan daripada orang Indonesia. Mohon maaf, ini kalau ada yang beda bisa nanti kita diskusikan. Kebiasaan jarak sucinya ini 10 hari. Jadi misalnya kita terakhir haid tanggal 17 ya. Maka kalau tanggal 27 haid ini tanggal 17 terakhir ya, terakhir. Kita mandi tanggal 17. Kemudian tanggal 27 bulan itu ya, keluar darah lagi, maka ini haid. Jadi jarak sucinya 10 hari. Tapi kalau jarak sucinya kurang dari 10 hari ini, misalnya baru 5 hari, baru 3 hari, ini bukan haid. Nanti kita bahas. Ya. Jadi untuk mengetahui ini darah suci apa enggak, ini 10 hari. Jadi ada orang yang haidnya itu, jadi dia haid 7 hari, terus 10 hari bersih, terus ini itu udah haid, itu disebut haid. Jadi jarak suci itu 10 hari, antara jarak terakhir dengan jarak awal itu 10 hari. Ya, ini 10 harinya Masehi. 10 hari Masehi, oke. Okay? Jadi matahari ya, Samsiah, ya, bukan Qomariyah. Kemudian lama haid menurut Imam Syafi'i, saya mengambil Imam Syafi'i, ya, itu 15 hari. Sementara menurut imam-imam yang lain itu adalah 7 hari. Tapi khusus untuk Imam Syafi'i itu mengambil 15 hari. Saya ambil ya dari mazhab Syafi'i, saya mengambil lama haid itu 15 hari. Tapi tidak bisa dipastikan orang yang haidnya itu dia jadi di 15 hari, nanti kita bahas di istihadah. Okay? Kemudian usia menopause tidak tentu. Ada orang yang 50 tahun sudah menopause, ada orang yang 45 tahun sudah menopause, ada orang yang 75 tahun baru menopause, ini tidak tentu. Dan kita tidak bisa kan tentang haid ini, ya menopause ini, sorry. Kemudian hukum yang berkaitan dengan haid, yang pertama, wanita haid haram. Ingat, kata-kata haram. Kalau haram berarti kalau kita melakukannya kita dosa. Apa yang haram? Salat, saum, tawaf. Orang haid haram salat. Ya, orang haid haram salat. Ya. Jadi kalau pura-pura gimana? Kalau pura-pura itu mah misalnya kita punya anak kecil yang kita lagi latih untuk belajar sholat misalnya, atau kita jadi guru ya, guru di Sunday school gitu ya, atau di kalau di apa namanya, kalau di Istiqlal tuh kayaknya Saturday ya, ya. Nah itu kita ngajarin sholat itu boleh nggak? Boleh, itu bukan sholat, ini sholat yang pakai niat gitu loh, kita nggak boleh. Saum juga gitu, puasa kita kalau yang lagi haid, ibu-ibu yang lagi haid itu seharian juga nggak makan, tapi kan kita nggak niat puasa. Kita cuma emang lagi nggak makan aja. Orang yang nggak makan itu belum tentu otomatis puasa. Tapi orang yang puasa pasti otomatis nggak makan gitu. Jadi ya
ya silahkan kalau dia nggak mau seharian nggak mau makan pun nggak masalah. Tapi dia tidak dinilai puasa. Dia cuma ya untuk menghormati anak-anaknya aja lah. Kalau dia makan nanti anak-anaknya marah, kok mama makan gitu. Terus tawaf. Orang lagi haid haram tawaf. Nggak boleh tawaf. Ya, nggak boleh tawaf. Jadi kalau ibu pergi umroh dalam keadaan haid, ya udah di hotel aja, nggak usah tawaf karena haram hukumnya. Oke. Kemudian wajib mengkodok puasa, tidak untuk mengkodok sholat. Nah ini wajib mengkodok puasa, tidak mengkodok sholat. Mengkodok puasa kalau kita nggak ada yang kita tinggal, ya kita harus puasa ya, kita kodok nanti di sana. Walaupun misalnya kita 5 menit lagi menjelang maghrib kita ke kamar mandi, belum maghrib, 5 menit menjelang, pas kita buka ya haid, kita kodok satu hari itu. Bukan berarti, aduh kalau gitu kita sayang tinggal 5 menit lagi. Tetap kodok, tapi pahalanya sudah dapat insya Allah. Jangan bilang kodok, itu tetap harus dikodok puasanya. Oke, tidak untuk mengkodok sholat. Maksudnya apa? Selama seminggu kita, misalnya seminggu kita haid. Kita haid seminggu, kemudian kita kan nggak sholat tuh selama haid. Itu nggak usah dikodok gitu. Tapi, ada tapinya nih. Ya, dalam buku wanita, mengapa wanita banyak ya, mengapa wanita banyak di neraka gitu ya, mengapa wanita banyak di neraka kalangan karangan Syekh Nasruddin Albani ya, itu dikatakan kenapa banyak wanita di neraka, ternyata banyak wanita yang nggak sholat. Maksudnya nggak sholat itu gini, kita misalnya kita kayak sekarang nih ya, kita buka puasa gitu, buka puasa dulu, makan dulu, terus habis gitu kita mau sholat maghrib, baru kita ke kamar mandi gitu, ke kamar mandi. Ternyata pas ke kamar mandi kita lihat, wah haid. Nah ini kayak gini gimana? Kita pas mau sholat maghrib kita buka, lah haid gitu. Maka kalau saya menganjurkan untuk lebih amannya, karena kita nggak tahu ini darahnya keluar sebelum maghrib, sebelum azan maghrib atau setelah azan maghrib. Untuk lebih amannya, satu hari itu, yang kita ngeliat tadi kan pas dibuka, waduh, haid gitu, maka wajibnya dikodok. Yang satu hari itu, puasa hari itu dikodok. Dan sholat kita yang hari itu, ya, sholat maghrib hari itu, nanti kita kodok setelah apa? Setelah kita bersih. Kenapa? Karena bisa jadi darah tersebut keluar, ya, bisa jadi darah tersebut keluar sebelum ketika pas maghrib ya, terus kita belum sholat gitu, bukan sebelum maghrib gitu, jadi setelah maghrib tapi kita belum sholat. Contohnya jangan maghrib ya, kalau maghrib agak sulit, kalau untuk misalnya isya, nah isya nih contoh isya misalnya kita biasa sholat ini bukan Ramadan, kalau Ramadan insya Allah kayaknya di awal waktu isyanya ya, misalnya di luar bulan Ramadan ini biar lebih gampang nih ya. Ya, biar lebih gampang ininya persoalannya. Misalnya kita biasa sholat isya jam mau tidur misalnya. Isya tuh jam 8 misalnya. Misalnya isya jam 8. Terus kita mau sholat isyanya nanti ya, mau tidur jam 9 baru sholat isya. Pas mau sholat isya jam 9 kita lihat, wow, haid. Nah, ini sholat isya yang ini harus dikodok. Kenapa? Karena bisa jadi ditakutkan ya, ihtimal namanya, itu ditakutkan haid ini keluar setelah azan isya. Jadi seharusnya kita tadi harusnya bisa nih sholat nih gitu. Tapi karena kita melalaikan waktu sholat, sehingga pas begitu sholat isya, ya harusnya kita dapat sholat isya, kita nggak sholat isya gitu. Ya, keburu datang haidnya, keburu keluar darahnya. Maka bagusnya ini kita qadha. Ya, jadi ini untuk kodok sholat. Cuman ini doang. Tapi yang sholat yang selama 7 hari kita nggak sholat nggak perlu dikodok. Kenapa ini? Kenapa yang ini dikodok? Kenapa? Karena ditakutkan sebenarnya harusnya kita sholat, tapi gara-gara kita melalaikan waktu sholat, maka kita tidak sholat gitu. Jadi kita harus kodok. Beda. Ini beda pendapat ya. Saya beda pendapat dengan ada yang mengatakan, misalnya kita bersihnya juhur. Kemudian kita mandinya asar. Apakah yang juhur ini harus misalnya kita mandi asar. Apakah sholat juhur harus kita qadha?
kalau saya mengambil pendapat yang mengikut pendapat ulama yang mengatakan tidak harus qada. Kenapa? Karena saat ini kita masih dalam keadaan haid. Karena saat ini kita masih dalam keadaan haid, jadi tidak wajib diqada. Tapi kalau yang tadi di awal karena ditakutkan itu gitu. Ya, ini untuk masalah qada. Nanti lebih jelasnya lagi untuk masalah qada kalau memang ada yang masih kok sholat di qada sih? Ya, saya sering nih kalau yang untuk ini ada nanti penjelasannya khusus ya. Maaf karena waktu di sini cuma saya dikasih waktu cuma 45 menit, sangat ringkas. Jadi mohon maaf untuk qada sholat ini kalau memang khusus itu ada pembahasan khusus ya. Jadi saya mengambil pendapat qadanya yang di awal karena kita meninggal sholat ya di awal. Tapi kalau untuk yang di akhir itu tidak dikodok. Ya, saya mengambil pendapat ulama yang seperti itu. Kemudian jika minum obat penghalang haid, dia hukumnya suci. Artinya kalau dia minum obat penghalang haid, misalnya dia mau umroh, dia minum primolut. Saya nggak tahu kalau di sini apa nama obatnya. Kalau di Indonesia tuh primolut N. Dia minum primolut N, ternyata jadi nggak haid. Padahal saat itu harusnya masa haid, maka dia suci. Artinya dia udah kayak orang suci, bukan kayak orang haid. Meskipun saat itu sebenarnya waktunya dia haid, tapi karena dia udah minum primolut N, nah, jadi nggak keluar darahnya, maka dia suci. Ya, dihukumkan sebagai hukum orang yang suci. Ya kan nggak keluar darah, ya kan nggak keluar darah gitu kan. Kalau keluar darah ya beda lagi, kan dia nggak keluar darah, maka dia suci. Nah, tapi ini, jika minum obat supaya haid, hukumnya zolim. Hukum zolim di sini adalah, berarti dosa ya, tapi ini bukan obat yang memang diberikan dokter. Contoh, ada orang 5 bulan nggak dapat haid, tapi dites nggak hamil. Nah, ini sama dokter, dia diberi obat supaya haid, supaya melancarkan haid. Ini boleh. Kalau yang ini boleh. Nggak zolim, nggak dosa. Ini yang saya tulis di sini, yang zolim ini, yang dosa ini seperti ini. Saya juga ada dalam buku ya, dalam buku di dalam buku Fikih Darah Perempuan ini, ya itu dikatakan ada seorang istri dia kesel sama suaminya, benci sama suaminya. Jadi supaya kan kalau haid kan suami nggak boleh ngedeketin istri. Jadi karena dia kesal sama suaminya biar nggak dideketin gitu, biar maksudnya mohon maaf berhubungan seksual. Akhirnya sebelum masa haidnya itu datang, dia udah minum obat duluan agar apa? Agar itu dia cepat haid gitu. Jadi biar dia haid gitu. Nah ini zolim. Tapi meskipun zolim, dia tetap dikategorikan atau dihukumkan sebagai wanita haid. Jadi dia tetap nggak boleh puasa, nggak boleh saum, nggak boleh tawaf. Karena dia keluar darah. Tapi selama keluar darahnya itu, dia berdosa atau zolim. Ya. Jadi dalam buku ini diceritakan gini, ada seorang wanita, seorang istri, ya seorang istri, dia suaminya pelaut ya, ini kisah nyata ya, suaminya pelaut ya, ini kisah seorang istri bertanya kepada syekh gitu ya, pelaut. Kemudian dia dengar ketika lagi bekerja itu suaminya suka main di mana kapal bersandar, di situ dia bersandar pula gitu ya, dengan perempuan lah. Akhirnya istrinya nggak terima, begitu suaminya balik, istrinya langsung minum obat. Ya tahun ini suaminya tanggal segini pulang, dia minum obat. Jadi begitu suaminya mendarat, ternyata istrinya haid. Ya udah kan nggak bisa dideketin, itu dia minum obat terus. Jadi selama suaminya di darat gitu, dia nggak, suaminya tidak bisa bersama istrinya dalam tanda kutip gitu. Nah ini menurut Syekh ini adalah zalim dan ini berdosa ya. Kemudian orang lagi haid ya, haram bersebadan dengan suami. Mohon maaf, haramnya di sini adalah antara pusar, yang haram didekatin ya, antara pusar dengan mafauqa idzar, itu antara pusar dengan paha, itu aja. Ya, sementara yang lain enggak masalah. Ya, maksudnya enggak boleh disentuh sama suami gitu. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, yang enggak boleh disentuh pada saat wanita sedang haid ya adalah bagian itunya wanita, misfinya itu, vagina wanitanya aja gitu. Ya. Seperti itu, mafauqa idzar. Jadi hadis mafauqa idzar itu adalah untuk misfinya itu aja gitu. Ya, ya enggak boleh. Tapi kalau yang lain, bahkan Rasulullah SAW pernah suatu saat, suatu malam
Aisyah lagi tidur, lalu Rasulullah masuk ke dalam selimut, berarti satu selimut bersama Aisyah, ini hadis sahih, riwayat Muslim. Lalu Aisyah tiba-tiba loncat dan berkata, ya Rasulullah, aku sedang haid. Lalu kata Rasulullah, ikatlah, ya, karena sesungguhnya itu boleh, ya, ma fauqa izar, apa yang di atas tersebut itu boleh. Nah, lalu ya akhirnya Aisyah mengikat dan kemudian mereka tidur satu selimut berdua. Ya, tafsir hadis ya mengatakan bahwa ketika seorang suami istri tidur berdua satu selimut, nah ini dia kan, kita lagi Ramadan, nggak enak ngomongnya ya. Tapi ini harus, nggak, suami istri tidur itu artinya mereka melakukan sesuatu, tetapi tidak yang mafauqa idar itu, karena Rasulullah bilang tadi diikat. Ya, kalau nanti mau lebih jelas ini silakan japri saya. Saya nggak akan jawab, nggak akan nanya di sini karena di sini juga di Facebook saya takut juga. Ya, oke. Okay. Ya. Kemudian lanjut, nah untuk baca Quran ini untuk mulai ibadah. Ada perbedaan tentang hukum membaca Al-Quran di saat haid menjadi tiga golongan. Ya, yang pertama kalau memang ada dalilnya silakan buka. Kalau memang kok dalilnya, sorry saya delete. Dalilnya adalah surat Al-Waqi'ah. Ayat 79, ya, surat Al-Waqi'ah, ayat 79. Kalau memang ada, silakan dibuka surat 56. Surat 56, ayat 79, surat Al-Waqi'ah. Ayat 79, ya, ya, kita lihat ya nanti dulu. Sebentar. Surat 56 surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ya, ini perbedaannya di tafsirnya. Makanya jadi perbedaan ini, ya. Di ayat 79 la yamassuhul mutahharun. Ya, ada kata-kata itu. Nah, ini ada perbedaan. Yang pertama, golongan yang pertama mengatakan orang yang lagi haid tidak boleh sentuh dan tidak boleh baca Al-Qur'an. Ini golongan yang pertama, mazhab yang pertama. Mengatakan orang yang lagi haid tidak boleh baca dan tidak boleh menyentuh Al-Quran. Dalilnya ayat 79. Tolong dilihat ya. La yamassuhu ilal mutahharun. Dan dia tidak menyentuhnya kecuali orang yang suci. Bagi golongan pertama, maksud kata mutahharun di sini adalah, ya, maksud kata golongan pertama, mazhab pertama ini, mutahharun di sini orang yang suci. Artinya dia tidak haid, dia tidak junub, dan dia tidak nifas. Dia tidak haid, dia tidak junub, dan dia tidak nifas. Jadi orang yang haid, orang yang junub, dan orang yang nifas dilarang atau haram menyentuh Al-Quran dan membacanya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, dalilnya itu. Jangan dibantah dulu, pendapat yang pertama. Saya bilang tadi ada tiga golongan, ini yang pertama. Dalilnya itu. Oke. Okay. Kemudian juga ada dalil dari hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah menulis sesuatu tentang Al-Quran, lalu Rasulullah bilang ini bukan untuk orang yang haid dan nifas. Ketika menulis ada kata-kata gitu ya, Al-Quran, Rasulullah mengatakan ini bukan untuk orang yang haid dan nifas. Sorry, untuk haid dan junub. Artinya orang haid, junub, dan nifas nggak boleh membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, golongan pertama ini dibagi lagi menjadi dua. Golongan yang pertama ini A, B. Satu A, satu B. Satu A, mereka hanya berpendapat nggak boleh kalau haid, kalau nifas, kalau junub itu nggak boleh megang Quran, nggak boleh baca Quran. Tapi golongan 2A, masih di pertama ya, di pendapat pertama, tapi ada dua golongan, 2A, yaitu mereka yang maksud mutahharun di sini adalah orang-orang yang punya wudu. Jadi kalau ada orang nggak punya wudu, dia nggak boleh baca Quran. Mungkin kita pernah ya dengar ya, ada orang, saya nggak ada wudu, jadi nggak mau baca Quran. Nah, berarti dia pakai pendapat yang 2A tadi. Ya. Mazhab pertama, tapi yang kedua lagi. Ya, ini ada di banyaknya di mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'i, tapi mazhab Syafi'iyah. Ya,
Jadi dia kalau nggak ada wudu, dia nggak berani megang Quran, dia nggak mau baca Quran. Oke, itu yang pertama, golongan madhab A. Sekarang madhab B. Madhab B mengatakan, ya sama dalilnya, la yamassuhu ilal mutahharun. Di sini dia hanya mengatakan la yamassuhu, tidak boleh menyentuh. Di sini tidak dikatakan la yaqra'u, tidak boleh membaca, enggak. Ya, artinya boleh membaca tapi enggak boleh nyentuh. Jadi ini penggolongan yang kedua ini. Jadi mereka kalau mau baca Quran, ya kalau mereka mau baca Quran, mereka bisa baca dari cellphone, bisa baca dari laptop, bisa baca dari tablet, atau bisa baca dari Al-Quran yang tafsir, yang ada terjemahannya. Tapi kalau mushaf, mereka nggak pegang, mereka nggak menyentuh itu. Tapi kalau yang cellphone, laptop, tablet, Quran terjemahan, mereka baca, mereka pegang itu, karena itu bukan Quran. Ini pendapat yang kedua. Jadi mereka tetap baca Quran, tetap tilawah harian, tetap ikut odot dan lain sebagainya, tetap gitu ya, karena mereka berpendapat seperti ini, la yamassuhu, jadi ya nggak boleh tuh cuma nyentuh. Itu dalil Al-Qurannya ya, tafsirnya beda. Kemudian yang kedua, dalil hadis, masih pendapat yang B, dalil hadisnya adalah Rasulullah sering kalau berkirim surat ke raja-raja yang kafir, ya kan Rasulullah suka mendakwah gitu, itu menulis kata bismillahirrahmanirrahim. Atau kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan ayat Quran. Tapi kenapa Rasulullah mengirimkan itu kepada raja-raja yang non-muslim? Kalau memang Al-Quran itu dilarang dibaca dalam keadaan junub, ya, dalam kan raja itu bisa jadi junub, kan mereka kan bukan muslim, jadi kan mereka nggak dalam keadaan suci. Kok dibolehin baca itu, gitu, ya, makanya itu yang menjadikan dalil bahwasanya la yamassuhu di sini hanya nggak boleh menyentuh yang mushaf saja, tapi yang lain boleh. Ya, dalam arti kata di cellphone, di tablet dan di lain itu boleh. Ini pendapat yang B. Pendapat yang ketiga, C. Pendapat yang ketiga adalah mereka berpendapat di sini kalau mau itu biar lebih enak makanya semuanya ngelihat Quran. La yamassuhu, ada hu. Kalau yang udah pernah belajar bahasa Arab ada hu. Hu di sini adalah domir. Ya, adalah domir. Domirnya kemana ini? Domir pengganti. Kata pengganti kemana hu di sini? Ternyata pengganti kepada kalimat sebelumnya, hu, ya, hu di sini, la yamassuhu, hu di sini kemana? Balik ke ayat sebelumnya, yaitu ayat 78. Fi kitabim maknun, di dalam kitab-kitab yang tertinggi, yang sudah ditinggikan, itu di lauhul mahfuz. Ya. Sebelumnya lagi, ya, dijelaskan, innahu laquranun karim, ya, innahu laquranun karim fi kitabim maknun, di dalam kitab yang tinggi yang ada di lauhul mahfuz. Jadi menurut orang yang berpendapat C, ya, pendapat yang C ini, yang nggak boleh disentuh itu adalah Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an yang di lauhul mahfuz, yang, ya, yang hanya boleh disentuh oleh al-mutahharun. Al-mutahharun di sini adalah maksud dari tafsir menurut pendapat yang C, ya, adalah malaikat gitu. Artinya kitab Al-Qur'an yang ada di muka bumi ini, kitab Al-Qur'an yang ada di muka bumi ini itu adalah hanya sekedar buku, dalam arti kata kitab suci, kitab buku gitu. Tapi Al-Qur'an yang dimaksud, ya, Al-Qur'an yang dimaksud menurut pendapat C adalah Al-Qur'an yang di lauhul mahfuz, yang di atas sana, dan hanya bisa disentuh oleh malaikat. Yang hanya bisa disentuh oleh malaikat. Jadi, orang yang berpendapat yang ketiga ini, mereka baca Qur'an, boleh sentuh mushaf dan lain sebagainya. Lalu gimana, Bu Dede? Kali lagi, tiga pendapat ini sama kuat. Tiga pendapat ini sama kuat, dan saya tidak menentukan kita ambil yang mana.
Silahkan ibu-ibu mau pilih yang mana, tapi yang penting jangan mencelak-mencelek. Artinya gini, giliran sekarang Ramadan, sayang ah kalau nggak baca Quran, akhirnya kita ambil pendapat yang kedua atau yang ketiga. Ya, padahal kita sebelum Ramadan kalau lagi haid nggak mau baca Quran. Pas Ramadan aja baca Quran gitu. Rubah-rubah kayak gitu. Kenapa? Karena menurut orang yang mazhab pertama, itu haram hukumnya baca Quran. Menurut mazhab yang A. Jadi kalau dia baca Quran, dia dosa. Karena haram. Sama. Pendapat yang kedua, itu mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan haram menyentuh mushaf. Jadi kalau dia menyentuh mushaf, dosa. Makanya kalau dia memang sudah berpendapat seperti itu, kalau dia ingin berubah, dia harus merubah selamanya, nggak boleh cuma Ramadan aja gitu. Jadi kalau memang dia merasa dia pingin baca Quran dalam keadaan haid, ya sudah dia pindah ke mazhab yang kedua atau mazhab yang ketiga. Emang boleh, boleh, tapi nggak boleh balik bolak balik seperti itu. Dan itu ada dalilnya. Tadi saya kasih tiga-tiganya dalil, baik secara dalil hadis maupun secara dalil Quran. Harus difahamkan, mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana silahkan. Jangan pindah-pindah. Dan kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Misalnya saya berpendapat tidak membaca Quran misalnya. Tapi ini bukan pendapat saya, tapi misalnya saya ngasih contoh. Kalau ada orang baca Quran di hadapan saya dan dia saya tahu dia lagi haid, saya marah. Ah, nggak boleh tuh dosa, nggak boleh. Mungkin pendapat dia boleh baca Quran, silakan aja gitu. Dan orang yang nggak baca Quran juga punya dalil sama kuatnya dengan orang yang baca Quran lagi haid, itu juga punya dalil dan itu sama kuat. Jadi saya tidak mau berada di dalam ini karena tiga dalil ini adalah dalilnya ada di dalam Al-Quran. Tiga-tiganya dalilnya ada di Al-Quran dan itu sama kuat. Ya, sama kuat. Jadi nggak usah bilang, aduh yang mana. Tapi kita harus paham dalilnya. Kita mau ambil yang mazhab A, B, atau C, kita harus paham mau yang mana. Ya, jangan mencela-mencela dan lain sebagainya. Oke, ini untuk Quran. Oke, kalau mau nanya nanti bisa silahkan. Oh, waktunya udah habis ya. Berapa ya, menit lagi ya, Mbak? 3 menit lagi, nggak apa-apa, Ustazah. Insya Allah mungkin kita bisa ini arrange waktu juga nanti setelah Ramadan ini dengan topik yang sama. Okay. Dengan pengajian ibu-ibu. Oke, okay. Wanita haid dilarang masuk ke dalam masjid. Ini saya mengambil pendapat ini, meskipun ada dua pendapat sekali lagi. Pendapat daripada Syekh Utsaimin dari Saudi itu mengatakan boleh masuk ke dalam masjid, ya. Tapi saya mengambil pendapat wanita haid dilarang masuk ke dalam masjid kecuali hanya lewat. Kalau lewat boleh, tapi kalau dia itikaf itu enggak. Ya, kalau dia itikaf diem gitu enggak. Tapi kalau sekedar lewat boleh. Nah, masjid itu adalah tempat sholat. Nah, misalnya kayak Masjid Istiqlal itu yang biasa buat sholat itu yang enggak boleh. Tapi kalau kami di imam itu masjid ada atas bawah, lantai atas itu buat sholat, lantai bawah itu biasanya jadi kayak multi-purpose room atau meeting hall. Nah itu kadang bisa juga dipakai sholat, tapi itu bukan sholat sehari-hari. Tapi kalau dipakai sholat sehari, prayer hall-nya, nah itu kita nggak masuk ke dalam situ. Kalau ada pengajian ya udah kita pakai kita misalnya pengajiannya bapak-bapak kita pengen dengerin, biasanya untuk ibu-ibu yang haid dengerinnya di bawah. Ya, tapi kalau ada dua, ya sekali lagi ini ada pendapat A dan B, pendapat yang B membolehkan. Silahkan, sekali lagi silahkan. Ya, mana yang paling ini dua-duanya dalilnya kuat. Ya, insya Allah. Nanti saya akan kasih perbedaan dalil ini karena waktu, mohon maaf. Oke, wanita haid tidak najis. Jadi kalau ada wanita lagi haid, terus kitanya nggak haid, teman kita lagi haid, kita salaman, batal nggak wudhu kita? Nggak. Karena orang haid tidak najis. Jadi kalau kita salaman sama wanita yang sedang haid, itu nggak najis. Oke? Kemudian, wanita hamil tidak haid. Nah, wanita hamil itu nggak haid. Jadi kalau ada wanita hamil haid, ada saya contohnya. Saya hamil 4 kali, dan itu selama hamil saya perdarahan. Bleeding, tapi bleedingnya nggak banyak gitu. Jadi saya nggak tahu kalau saya ini lagi hamil, ternyata saya tetap berdarah. Saya sangka saya haid. Pas saya cek test pack, ternyata saya hamil. Tapi ini saya tetap sholat. Ini dihukumkan saya sebagai orang yang istihadah karena saya
udah positif hamil. Jadi meskipun saya keluar darah, saya tetap harus sholat. Ya. Ada seorang ibu teman saya, Allah 3 menit. Saya minta tambahin 10 menit lagi, boleh please? Ya, boleh, boleh, boleh. Soalnya biar ini. Ini saya boleh, udah mulai bu, ngebut boleh. Nih. Udah mulai ngebut nih ya. Jadi ada seseorang ibu, dia haid seminggu tiap bulan. Tapi begitu bulan kelima, dia ngerasa ada yang bergerak dan perutnya juga agak buncit. Dia sangka dia gendut gitu. Ya, kok ada yang bergerak. Pas di ultrason dia udah hamil 4 bulan lewat. Udah hamil 4 bulan lewat, udah berapa minggu tuh ya bayinya di ultrason. Tapi dia mengeluh, saya haid selama ini gitu. Nah, untuk yang ini harus mengkodok tuh, yang seminggu ini. Kenapa dia mengkodok? Karena sebenarnya dia saat itu lagi suci gitu. Tapi karena dia enggak tahu. Karena dia nggak tahu, maka dia boleh mengkodok. Ini sekali lagi, ini hukum kodok dalam sholat. Jadi bukan berarti sholat itu nggak boleh dikodok sama sekali. Ada sholat yang boleh dikodok, ada sholat yang memang tidak perlu dikodok. Ya, seperti itu. Ya, ini untuk orang hamil, tidak haid. Oke. Kemudian, nah ini dia, ini beda nih. Selesai haid, langsung mandi. Tapi, ada tapinya. Saya pribadi mengambil pendapat ulama yang membolehkan menunggu 3 kali waktu sholat. Contoh, karena kadang suka keluar lagi misalnya. Kita berhenti haid maghrib, ya maghrib udah nggak ada nih, udah bersih menurut kita udah bersih gitu ya, di pembalut kita bersih, isya bersih, kemudian subuh bersih, maka juhur harus sholat, nggak boleh yang ditinggal, juhur wajib sholat gitu ya. Kenapa? Karena kadang ada wanita nih, kalau ustadz yang ngasih, ustadz biasanya langsung bilang, ibu-ibu kalau habis haid itu langsung mandi, bu. Gitu. Ya, benar. Tapi karena ustadz, ya kalau ustadz itu karena dia nggak ngalamin haid gitu. Kadang ibu-ibu maghrib bersih, terus dia langsung mandi. Isya keluar lagi. Atau ini subuh karena malamnya bersih, ya nggak ada kegiatan gitu, tidur kan, nggak banyak kegiatan, nggak banyak aktivitas. Subuh bersih, akhirnya dia langsung mandi. Tapi pas juhur dia keluar lagi, karena apa, kan banyak gerak dan lain sebagainya gitu, kita aktivitas gitu. Makanya boleh nunggu 3 kali waktu sholat, ya ini nggak masalah. Makanya ini tadi saya mengambil pendapat madhab ulama yang mengatakan kalau dia bersih di maghrib terus dia mandi di isya, apakah maghribnya dikodok? Nggak perlu, karena ini tadi masih boleh menunggu sampai 3 kali waktu sholat, sampai dia benar-benar yakin kalau dia tidak haidnya sudah bersih. Oke. Okay. Oh, masih ada istihadah. Ya, istihadah adalah darah yang keluar dari vagina wanita belum waktu haid yang biasa. Ingat kata-katanya ya, yang ini bukan haid yang biasa. Haid yang biasa itu seperti apa? Ya, haid yang biasa ini adalah haid yang biasa kita haid. Makanya kalau ada yang haid bertanya ke saya nanya, sebulan kemarin ibu haidnya kayak gimana? Atau 3 bulan kemarin ibu haid gimana? Ya. Seperti itu. Jadi kalau ada nih, ya, kalau ada wanita haid yang dia bingung, sebentar. Nah, ada 3 golongan istihadah di sini, ya. Ada wanita yang membedakan mana darah haid dan mana yang bukan. Kalau dia ngelihat, oh ini bukan nih, ini kayaknya bukan darah haid nih, gitu. Ngelihat baunya atau apa, oh berarti ini istihadah. Dia bisa membedakan. Ini nggak semua orang bisa, oke? Okay? Yang kedua, wanita yang punya masa haid tertentu, misalnya dia ketika dari masih gadis sampai sekarang, ya, sampai bermasalah gitu, dia haidnya selalu 7 hari. Tiba-tiba sekarang dia haidnya 10 hari. Maka yang 3 hari ini adalah istihadah. Ini kalau yang pertama. Bulan ini misalnya, kok dia 10 hari? Maka 3 hari ini, setelah 7 hari dia harus langsung mandi. Karena apa? Bulan-bulan kemarin dia nggak pernah lebih dari 7 hari. Dia langsung mandi. 3 hari ini dia istihadah. Tapi kalau bulan berikutnya, bulan besoknya dia langsung masih haid juga, dia masih haidnya masih 10 hari, maka 10 hari ini sudah dihitung sebagai haid. Kenapa? Karena bulan kemarin dia haidnya juga 10 hari. Ya, ini untuk haid yang punya masa tertentu. Kemudian yang ketiga, nah ini dia. Wanita yang tidak punya masa haid tertentu, kita mengambil kepada Imam Syafi'i, yaitu 15 hari. Contoh, dia kadang 5 hari haidnya, kadang 8 hari, kadang 9 hari, kadang 7 hari. Berantakan deh waktu haid dia. Maka dia kalau lagi haid dalam waktu 15 hari, kalau dia masih ada darah dalam 15 hari ini, itu disebut haid. Meskipun ada kadang dia terpending. Kalau dalam buku Ustazah Herlini Amran, mungkin ada yang pernah ikut
kajian IMSA, Ustazah Herdini Amran, itu ada disebutnya darah pending, namanya darah terpending. Darah terpending ini sebenarnya untuk yang golongan istihadoh yang nomor 3. Tidak bisa untuk golongan nomor 1 dan nomor 2. Ya, jadi misalnya ada orang yang dia ada 10 hari, dia biasa siklusnya berantakan ya, kacau. Dia ada 10 hari haid, terus kemudian dia bersih 2 hari, kemudian dia keluar lagi nih hari ke 10, 11, 12, hari ke-13 dia keluar lagi. Maka ini masih haid sampai nunggu hari ke-15 gitu. Ya, seperti itu. Oke, mohon maaf saya lagi. Nifas ya. Enggak apa-apa. Nifas itu adalah darah karena nah, maaf, saya lamanya waktu nifas itu sekejap, itu Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra dia nifas ketika keluar anak, keluar bayi, dia ada darah, setelah itu dia enggak ada darah. Itu hebat. Nya Fatimah Az-Zahra ya. Fatimah Az-Zahra begitu dia keluar bayi, dia nifas, setelah itu udah nggak keluar darah. Jadi paginya melahirkan, malamnya udah boleh berhubungan badan sama suami karena udah nggak nifas. Itu Fatimah Az-Zahra ya. Makanya Rasulullah bilang ketika Ali minta izin poligami nggak dikasih, karena apa? Fatimah Az-Zahra benar-benar wanita yang disebut wanita suci. Kenapa? Karena seumur hidupnya itu dia suci, dia haidnya cuma sehari semalam, Fatimah Az-Zahra ya. Nah, maksimalnya nifas itu 60 hari. Tapi ada, saya punya sahabat nifasnya 100 hari. Itu 40 harinya istihadah. Cuman nifas itu 60 hari. Kita mengambil pendapat jumhur ulama hari. Oke, ada perbedaan makna nifas antara istilah fikih dengan kedokteran. Kalau menurut istilah fikih, darah yang keluar karena adanya proses melahirkan. Jadi setelah sesaat sebelum melahirkan keluar darah, itu darah nifas. Tapi kalau 3 hari, 4 hari sebelum due date-nya, ada kan orang due date-nya misalnya dia melahirkannya hari Senin. Dari hari Jumat itu udah keluar flek-flek. Ini flek-flek ini kalau menurut dokter ini udah darah nifas. Tapi tidak menurut istilah fikih. Dia tetap harus sholat. Oke, menurut istilah fikih ini adalah darah prenatal. Ya, prenatal bleeding, ya artinya perdarahan menjelang proses melahirkan. Ini sudah termasuk nifas, tapi tidak menurut istilah fikih. Jadi dia tetap harus sholat. Istilah fikih ini maksudnya ibadah ya. Dia harus tetap sholat. Kapan dia nggak sholat? Ketika sudah mulai masuk. Misalnya contoh kayak saya waktu hamil melahirkan anak pertama. Itu sudah dibawa ke ruang bersalin karena udah perdarahan ya, udah darah udah keluar banyak ya, juhur itu ya, juhur saya masih sholat meskipun udah darah ini udah banyak, tapi karena belum melahirkan ya, karena sudah dipecahin itunya, sudah masuk itu pecahin gitu, sudah diinduksi, akhirnya keluar darah banyak, saya masih sholat juhur. Kebetulan kenapa saya berani sholat, karena dokter kandungan saya juga ahli fikih juga gitu, kamu masih wajib sholat. Tapi begitu sudah didorong masuk ke dalam ruang bersalin, ke ruang operasi, ke ruang bersalin, pas saat saya sudah mulai ininya gitu ya, sudah mulai mengedannya gitu, azan asar. Lalu saya bilang, "Ini saya sholat enggak, Dok?" gitu. Apakah saya harus mengqada sholat saya yang asar? Enggak. Karena saat itu meskipun darah keluar itu udah darah nifas. Gitu. Ya, ada perbedaan istilah antara darah fikih dengan kedokteran. Karena kalau fikih itu untuk ibadah kita. Nah, wanita yang keguguran, ini juga. Wanita keguguran, jika kandungannya di bawah 80 hari, tidak disebut nifas. Umur kandungannya yang nentuin dokter. Dokter bilang, kita nanya, kalau kita keguguran, kita udah positif nih, positif hamil. Terus kita keguguran, tapi keguguran di usia 70 hari misalnya, itu darah istihadoh, tetap sholat, bukan nifas. Meskipun secara kedokteran itu disebut nifas, tapi secara agama enggak. Ini jumhur ulama. Secara fikih kita tetap sholat. Karena di bawah 80 hari. Tapi kalau kegugurannya udah di atas 80 hari, usia kandungan kita sudah 80 hari, dan kita gugur, maka itu nifas. Walaupun cuma 3 hari. Itu udah disebut darah nifas. Oke? Sama ini nanti mungkin saya akan kasih dikit, tapi silakan kalau memang mau diteruskan, takut waktunya molor. Mungkin nanti kalau ada di akhir saya akan tambahin lagi. Silakan. Ya. Ya, insya Allah. Ustazah Dedeh, jazakillah khairan Ustazah Dedeh atas ini ya, tausiahnya. Masya Allah, banyak banget kita belajar tentang ini ya, darah perempuan ini. Dedeh. Ya, kenapa? Stop share-nya.
Ya, terima kasih, Bu. Ya. Ya. Ibu-ibu Soleha yang dirahmati Allah, sebelum kita memasuki sesi tanya-jawab dengan Ustazah, kami mewakili Masjid Istiqlal Houston ingin memberikan update pembangunan Masjid Istiqlal Houston Kampus yang memasuki sekarang ini tahap pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air. Pembangunan ini sangat penting sekali karena ini merupakan persyaratan wajib sebelum pembangunan yang lain seperti tempat parkir ini baru bisa dimulai. Alhamdulillah, ibu-ibu solihat semuanya, sejak properti gereja yang kita beli di tahun 2015 dan dijadikan temporary masjid, kita sudah mempunyai kurang lebih 600 jamaah, alhamdulillah, yang terdiri dari jamaah Indonesia dan non-Indonesia. Untuk lebih mengenal Masjid Istiqlal lebih lanjut, kita sama-sama melihat perkembangan Masjid Istiqlal Houston melalui tayangan video ini. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Ya, alhamdulillah. Mohon untuk Ustazah Dede untuk memberikan sepatah dua kata mengenai Masjid Istiqlal kita. Tafadhol Ustazah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman. Ya, ini adalah Masjid Istiqlal ini Masya Allah ya, dari artinya aja Istiqlal, kemerdekaan gitu ya. Mudah-mudahan masjid ini menjadi cikal bakal ya, cikal bakal kemerdekaan atau berjayanya umat Muslim ya di Amerika, khususnya di Houston ya. Kita lihat di sini memang pembangunannya masjid ini, saya ini baca ya, berdiri dari bulan Maret 2015. Nah, masjid ini sekarang sedang membangun lapangan parkir. Tapi sebelum dibangun lapangan parkir, di bawahnya itu katanya harus membuat drain untuk air ya, agar ya, ada pembuangan air dan lain sebagainya gitu. Dan ini membutuhkan sekitar dana sampai 150.000 US dollar. Ya, jadi membutuhkan ini, dan pembangunan lapangan parkir ini kalau kita lihat di slide yang atas itu parkirnya masih di rumput, mungkin nanti parkirnya bisa lebih lebih bagus kalau hujan atau apa, bisa di atasnya itu di semen dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga nanti bisa menjadi nyaman, atau kalau memang luas bisa sholat mungkin di lapangan parkir tersebut, Masya Allah ya. Jadi mereka sekarang Istiqlal ini ya sedang membutuhkan dana kurang lebih 150.000 untuk menyelesaikan proyek yang sedang berlangsung ini. Nah, kemudian ya kita lihat sekarang ini Ramadan ya, juga ada yang namanya Masjid Istiqlal, samalah dengan masjid-masjid lain, tapi Allah Alam apakah sekarang dibuka ya ataukah di close gitu ya. Kalau kami di Maryland ini di close ya, itu
itu mereka punya program, tiap Ramadan itu adalah punya program sahur, ya, kemudian program berbuka puasa dan program-program lain, ya, selama Ramadan ini. Dan Masya Allah, ya, mungkin kalau ada yang ingin, ya, apalagi sekarang ini di bulan suci Ramadan, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sudah hampir berakhir, ya, mungkin ada yang masih belum merasa puas untuk menabung untuk akhirat, mungkin kita bisa gunakan untuk untuk menyumbang ke Masjid Istiqlal ini, ya, untuk memberikan menyokong daripada kegiatan Masjid Istiqlal ini, ya, insya Allah, ya, dan ini bisa silakan memilih, ya, bisa memilih sekali waktu, sekali misalnya hari ini aja, atau berterusan, ya, berterusan maksudnya jadi kayak semacam tiap direct debit lah, kayak kalau mungkin kayak di sini direct debit, jadi setiap hari kita mau berapa atau kita mungkin mau dilipat gandakan berapa gitu, ya, itu selama beberapa hari ini, ya, selama sampai Ramadan. Dan mungkin juga kalaupun nggak di luar Ramadan juga mungkin insya Allah pasti diterima, ya, apalagi Masjid Istiqlal ini sedang membutuhkan dana untuk pembangunan lapangan parkirnya, ya, ya, jadi mudah-mudahan mungkin kalau ada donatur, ada yang mempunyai kebaikan, yang mempunyai kebajikan dan juga menginginkan ada tabungan di hari akhirat, ya, bisa untuk menyalurkannya ke dalam Masjid Istiqlal di Texas, di Houston, Texas ini, ya, seperti itu. Mungkin nanti caranya untuk bagaimana memberikan donasinya bisa nanti dijelaskan oleh Mbak Dini, Mbak Riza, ya, atau ya, siapa nanti. Ya, bisa dijelaskan, ya, bagaimana donasinya. Oh, ini ada nih, bagaimana donasinya, ada di aplikasinya, app-nya .istiqlalhouston.org atau JLE, ya, dengan alamat reasur at IEMC Houston. Oh, ini ada, ya. Nah, ini adalah cara untuk berinfak atau bersedekah, bisa dengan JLE, bisa dengan PayPal, atau bisa mengunjungi website-nya, ya, app.istiqlalhouston.org, atau ke bisa juga memberikan cek, ya, dengan mengirimkan ini alamatnya, ya. Nah, kalau pengen memang yang rutin tiap bulan, silakan, ya, silakan untuk berdonasi ke sini. Nah, ada satu ini, Bu, ya, ada satu mungkin yang ingin saya katakan, karena masjid ini sekarang Masjid Istiqlal ini ingin memberikan atau ingin membangun lapangan parkir, ya, maka Ibu boleh menggunakan, nah, ini boleh menggunakan dalam tanda kutip uang abu-abu. Ini menurut fatwa jumhur ulama sedunia, ya, di Saudi Arabia tahun 2002 mengatakan kita boleh memakai uang abu-abu untuk pembangunan jalan, tapi bukan untuk pembangunan masjid, tapi bukan untuk kasih anak yatim, tapi bukan untuk pembangunan sekolah. Tapi kalau untuk jalan, pembangunan drainase, untuk WC, itu dibolehkan, gitu. Itu uang abu-abu, uang apa, Bu Dede? Uang abu-abu itu misalnya kalau ibu-ibu misalnya tidak bisa menghindari, ya, nabung di bank yang ada ribanya, ya, itu kan kita dapat riba tuh, ya, dapat bunga misalnya, ya. Nah, itu boleh diambil bunganya dan diinfakkan untuk, dengan catatan khusus untuk pembangunan drainase, gitu. Jadi nggak digunakan oleh panitia masjid untuk pembangunan masjid atau untuk masjid, tapi khusus untuk pembangunan jalan, kamar mandi dan lain sebagainya, itu dibolehkan, gitu. Iya. Ya, ini menurut fatwa ulama, ya. Nah, ini silakan mungkin, ya, bisa diteruskan, ya, untuk app ini. Baik, Ustazah. Seperti ibu-ibu lihat di screen, ya. Ini adalah app Houston, ya. Alhamdulillah Masjid Istiqlal Houston sudah memiliki aplikasi sendiri yang bisa ibu-ibu download di App Store untuk iOS dan Android, maupun dibuka lewat web. Aplikasi ini merupakan platform untuk komunikasi Masjid Istiqlal Houston. Misalnya pengumuman event dan waktu sholat
dan ini juga merupakan cara yang mudah untuk para jamaah mensupport biaya operasional Masjid Istiqlal melalui donasi. Jadi di sini ibu-ibu juga bisa donasi ya. Selain itu, di bulan Ramadan ini di Istiqlal Apps juga dimuat artikel Islam dan kuis setiap harinya selama bulan Ramadan. Jadi kita ada kuis setiap hari di bulan Ramadan dan insya Allah ada hadiah yang menarik juga. Serta digunakan untuk streaming halaqah yang mana bulan ini ada live streaming setiap hari jam 7 malam di sebelum kita buka puasa dengan Syekh Husam. Alhamdulillah, baik. Ustazah Dede, insya Allah kita masuk ke acara berikut, yaitu Q&A atau tanya-jawab. Silahkan yang ingin bertanya lewat room, kita persilahkan. Saya udah lihat ada ini Mbak Mutmainah ya. Silahkan Mbak, kalau mau bertanya, langsung aja Mbak. Assalamualaikum. Di-off-kan. Ya udah. Assalamualaikum Bu Dede. Ustazah di mute. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustazah Dedi kayaknya di mute deh. Sebentar. Ustazah di mute. Oke. Ya. Ya, silakan. Iya, apa itu? Masalah head di kalau kita dari asar kita bersih. Kita lihat maghrib bersih, terus isya bersih. Nah, setelah itu kita sebelum tidur kita mandi. Terus apa itu suami udah nggak tahan semisal ya, terus di tidur bareng. Terus apa itu subuhnya gitu habis subuh kita mandi terus sholat. Terus waktu duha terus kita lihat loh kok ada coklat gitu. Itu gimana ya. Itu? Oke, kalau seperti itu kejadiannya, maka ini dilihat lagi. Kalau memang kita maghrib bersih, terus isya bersih gitu ya, jadi menjelang tidur kita wudu gitu, mandi, sorry. Nah, ini kalau memang ini memang udah waktunya, jadi gini, misalnya kita haid 7 hari, ini udah hari ketujuh nih kejadian kayak gini. Udah hari ketujuh kejadian kayak gini, jadi ya karena biasanya 7 hari, udah hari ketujuh, isya bersih, ya udahlah mandilah gitu, terus tidur gitu ya. Terus kemudian ya didatanginlah sama suami gitu ya. Nah maka pas subuhnya, tapi ternyata pas duhanya mungkin keluar darah. Nah darah ini, kalau memang tadi udah 7 hari ya, kalau memang ini udah haidnya udah 7 hari dan biasanya 7 hari, maka darah ini bisa jadi karena darah karena habis berhubungan. Jadi, kalau darah ini keluar cuman sekali hak aja, maka ini bukan darah apa-apa, ini digolongkan istihadoh. Tapi kalau darahnya keluar duha keluar, zuhur keluar, asar masih keluar flek walaupun flek, itu berarti masih haid. Dan gimana semalam kita udah berhubungan, nggak masalah karena sebelum berhubungan kita udah mandi gitu. Jadi kita mandi dulu dan baru berhubungan. Jadi nggak dosa, itu nggak termasuk ke dalam kategori dosa. Tapi beda dengan begini. Misalnya ada orang dia haidnya biasanya 7 hari, hari kelima suaminya mau pergi nih, mau dinas luar kota, mau keluar kota. Ya, baru 5 hari dia udah langsung mandi. Biar apa? Biar bisa menservis suaminya. Padahal dia masih haid. Ini nggak boleh. Sama aja kayak orang umroh, saya sering nih nemuin nih kayak orang umroh, dia haidnya biasanya 7 hari, baru 5 hari. Biasanya kan 5 hari kita kadang udah ya haidnya udah enggak setiap gitu ya, kadang berhenti, kadang haid gitu kan. Nah, jadi begitu dia enggak haid, dia langsung mandi, dia langsung tawaf gitu. Aduh, saya enggak enak nih enggak tawaf gitu, rugi gitu. Akhirnya begitu selesai tawaf keluar haid lagi. Itu sebenarnya dia masih haid, darah itu masih terpending, itu belum sebenarnya belum boleh, masih haram. Jadi harus tunggu sampai 7 hari. Ya, tapi kalau memang dia sudah 7 hari dan dia udah yakin ini biasanya cuma 7 hari, udah nggak apa-apa. Ya. Oke. Okay. Lagi apa itu? Kalau kita waktu haid terus anak suka kalau mau tidur gitu, bantu aku baca ya apa yang dia apal gitu. Itu gimana Bu Dede? Kita kan nggak ada niat baca. Enggak, Mbak ambilnya yang mana? Mbak ambil pet yang mana? Yang A, B, atau saya ngambil yang tidak boleh membaca Al-Quran. Okay. Cuman kan
kalau anak minta bantuan, nanti kalau nggak dibantu kadang agak gimana gitu ya. Jadi gimana itu kalau kita bantu anak gitu? Kalau untuk Imam Madhab Syafi'i ya, orang yang berpendapat yang A, yang pendapat A ini banyak kan Madhab Syafi'i ya, tidak membaca Quran, itu ada dua juga. Ada yang bilang kalau untuk yang dia hafal itu dibolehkan, misalnya kayak Yasin, Al-Fatihah, itu udah jadi kayak zikir. Ya. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan meskipun itu kayak zikir, itu tetap dia nggak boleh. Ya, jadi kayak Al-Fatihah, Yasin itu tetap dia nggak boleh baca kalau dia dalam keadaan haid. Nah, kalau memang seperti ini, maka kalau memang Mbak Mutmainah ya tadi merasa yang anak kebetulan yang minta di tasmi gitu ya, di tasmi itu adalah yang Mbak sudah hafal, Mbak boleh bantuin. Tapi kalau yang Mbak belum hafal dan Mbak harus ngelihat Quran, berarti Mbak harus berarti Mbak udah pakai pendapat yang B. Gitu. Berarti Mbak harus pakai pendapat yang B gitu. Kenapa? Misalnya anak minta tasmiin surat An-Najm misalnya, An-Najm di juz 29. Kita enggak hafal nih An-Najm. Gimana ya? Mau enggak mau atau kita hafal tapi kita enggak mungkin gitu hafalan. Jadi kita ngelihat Quran gitu untuk mentasmi dia. Kan tadi pendapat yang pertama itu meskipun ini enggak boleh gitu. Ya udah, berarti ya memang enggak boleh gitu. Kalau memang pakai pendapat yang pertama. Kecuali kalau pakai pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang kedua, boleh megang sambil pegang telepon atau apa, enggak masalah. Berarti itu ya? Pendapat pertama memang enggak boleh. Berarti kalau memang kita ikut yang pendapat pertama, kita nyimak Al-Quran juga enggak boleh ya? Enggak. Kecuali kalau kita udah hafal. Hafalnya udah mungkin kayak nyimak hafalan Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, nah itu boleh. Karena di hadis disebut zikir. Ada pendapat dari pendapat yang pertama seperti itu. Apakah kita bisa pindah-pindah? Gimana ya? Memang mau pindah, boleh. Tapi nggak boleh pindah-pindah. Kalau pindah-pindah itu kan pendapat A, pindah ke B, pendapat B, pindah ke C, C balik lagi ke B, enggak. Kalau emang udah dari A mau pindah ke B, ya sudah, di B aja terus. Gitu. Oh gitu. Okay. Iya. Gimana, Mbak? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sebutkan nama dan ini, Mbak, daerahnya, Mbak. Lokasi. Nama saya Annie. Location di Houston. Pertanyaan saya, Ustazah. Pernah nggak, saya pernah mendengar dengan salah satu guru saya bilang, dalam membaca Quran, wudu juga tidak dianjurkan karena dia guru saya menyatakan bahwa yang dinamakan orang suci itu semua orang muslim gitu. Jadi apakah ini benar pendapat guru saya ini atau salah gitu? Karena waktu saya belajar Quran gitu. Jadi katanya semua orang muslim itu dinamakan suci. Nah, itu aja. Pendapat guru ibu itu adalah pendapat yang C. Pendapat yang C, bahwasanya yang disebut mutoharun di sini adalah semua orang malaikat. Jadi maksudnya semua orang muslim gitu. Jadi enggak masalah. Jadi benar, kalau menurut pendapat yang C benar gitu. Kita tadi kan kita bilang ada tiga ya, A, B, C. Jadi saya tidak mengatakan oh yang ini pendapatnya salah. Tiga-tiganya itu dalilnya sama-sama kuat, dalilnya Al-Qur'an. Jadi ustazah ibu itu dia memakai pendapat yang C bahwasanya al-mutahharun di sini adalah malaikat gitu. Ya. Jadi orang kita nih kayak kita ini ya boleh baca Quran, boleh pegang Quran gitu. Pendapat seperti itu. Iya, ya, baik Bu Ustazah, saya akan bacakan pertanyaan yang di chat room ya Bu Ustazah. Ya, silakan. Bentar dulu. Okay. Ini ada yang bertanya dari Satwika, Mbak Satwika. Jika kita baru tahu tentang membayar qada sholat di awal haid, saat kita lalai waktu sholat, apa yang harus kita lakukan untuk membayar sholat di waktu-waktu dulu yang kita belum mengetahui masalah ini gitu untuk membayar qada sholat kalau yang dulu-dulu kita udah lupa pun berapa jumlahnya sudahlah
itu sudah menjadi catatan dosa kita ya, kita manusia. Kulubani Adam khotoun wa khairun khotoin tawabun. Ya udahlah, itu udah jadi dosa kita. Kita minta maaf sama Allah dan insya Allah Allah maafkan karena kita nggak tahu. Kita nggak tahu, kita bertobat. Jangan buat lagi. Insya Allah dimaafkan Allah. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah kayak dulu. Aduh, waktu SMP dulu saya, aduh SMP itu udah berapa waktu yang, ya udahlah. Kita nggak ada yang pasti. Ya sudah. Lah sekarang kita jangan ulang lagi dan ya, insya Allah kita sekarang perbanyak istilahnya gini, ini amal kiri ya, ini kan tangan kiri saya, ini tangan kanan saya, ini amal kiri kita banyak nih, banyak dosa gitu. Nah di bulan Ramadan ini kita melakukan banyak kebaikan, maka akhir Ramadan kita berharap seperti ini. Nah, timbangan amal kebaikan kita lebih berat, sehingga ketika misalnya Allah memanggil kita dalam keadaan kebaikan seperti ini, kita akan mengambil kitab kita dari tangan kanan. Nah ini yang gini, bukannya nggak ada dosa, ada dosa, tapi kan udah berat di sini. Kalau berat begini timbangannya dari tangan. Sekarang kita perbanyak aja timbangan kebaikan. Bukan berarti mengganti, enggak. Sekarang gini aja, timbangannya diberatin ke kanan aja. Dengan apa? Dengan segala cara. Silahkan. Iya. Bukan diganti. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ini yang bertanya ini, dia bilang, saya pernah dengar setelah bersih kita boleh menunggu 5 waktu sholat untuk mandi. Apakah pendapat ini sahih? Yang saya pernah baca 3. Saya nggak tahu kalau ada 5. Yang saya tahu dalilnya cuma 3. Saya kurang tahu kalau ada yang 5. Jadi saya mohon maaf, yang saya tahu tuh cuma 3 gitu. Yeah. Itu pun banyak didebat, ya. Banyak kan pada minta. Banyak kan yang mengatakan, bukan yang hampirnya, bahwasanya begitu haid berhenti langsung harus mandi gitu. Yang saya tahu cuma ada 2 pendapat. Yeah, yeah. Begitu berhenti harus langsung mandi, atau 3 kali menunggu 3 kali waktu sholat. Kalau 5 kali waktu sholat, mohon maaf saya belum pernah baca dan belum pernah menemukan dalilnya. Jadi saya right hand deh. Menyerah. Ya. Walau alam kalau beliau ada dalil lain gitu, saya tidak tahu. Iya. Baik Ustazah, jazakillah khairan. Mungkin kita bisa tutup tausiah kita pada pada sore hari ini. Insya Allah mungkin kita ini waktu lagi Bu Ustazah untuk ada materi seperti ini, kayaknya menarik banget dan mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita jawab, insya Allah. Okay. Mungkin Bu Ustazah bisa ditutup dengan nasihat dan doa untuk kami semua di sini. Insya Allah. Mungkin saya mungkin ya, kalau ada yang ingin ada bermasalah dengan haidnya, saya rasa kita sebagai perempuan mungkin kadang suka bermasalah dengan haid. Silahkan kalau memang mau. Ya, saya stop share dulu. Silakan kalau memang mau bisa langsung menghubungi saya ya, diketik dulu. Kalau memang saya bisa paham, saya bisa langsung jawab. Tapi kalau enggak, saya akan langsung hubungin pakai by phone. Saya akan bilang ibu bisa telepon saya ya. Untuk apa? Untuk mencari kejelasannya ya. Silakan hubungi saya di 240-406-0994. Silakan ya. Karena itu tadi dalam hadis, sekali lagi tidak bisa kita menjudge atau memfatwakan, oh dia ini haid, dia ini, sebelum saya tanya-tanya gitu, karena banyak sekali yang berhubungan. Iya. Jadi silakan menghubungi saya di 240-406-0994. Ya, seperti itu, insya Allah silakan, saya bebas. Ataupun ada yang bilang, aduh Ustazah saya lagi haid, suami saya mau keluar kota, gimana saya membahagiakan dia? Ya, silakan, ini juga ada dalil hadisnya, bukan berdasarkan ini, tapi ini dalil hadis. Jadi saya dengan senang hati yang memberikan ilmu, tapi tidak di hadapan umum, karena ya itu tadi saya masih malu untuk menceritakan yang terbuka seperti ini. Ya, silakan kalau memang mau. Ya, baiklah, sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada kesalahan ya, dan untuk semua ibu-ibu mohon maaf waktunya terlalu mepet gitu ya. Tidak sampai selesai ya, tapi insya Allah ya nanti kita kalau ada waktu lain waktu kita bisa lanjutkan lagi insya Allah. Kalau ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi, dan kalau ada kebaikan itu datang dari Allah. Mari sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa dhikal karimu azimi sultan. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi sahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Allahumma rizukna lailatal qadr. Allahumma rizukna lailatal qadr. Allahumma rizukna lailatal qadr. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbu afwa fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah Dedeh untuk waktunya berbagi ilmu dengan kami. Kami di sini mendoakan semoga Ustazah selalu dalam lindungan Allah dan selalu dikaruniai kesehatan. Sebelum kita tutup, kami dari panitia, saya sebagai moderator, mohon maaf lahir dan batin dari awal sampai akhir acara, dan juga teman-teman yang bekerja di balik layar Zoom ini, memohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Jazakallahu khairan. Insyaallah. Salam buat yang di Houston semuanya. Ya, insyaallah. Waalaikumsalam. Nanti datang ke sini Ustazah. Insyaallah kalau sebenarnya saya akan ke Texas juga, ke rumah Uni Rina, ada undangan. Karena tapi ternyata karena lockdown jadi nggak jadi deh. Oh, ke Dallas ya? Maaf, ke Dallas nanti mungkin kalau ya, itu. Iya, Dallas, Texas, beda. Dallas, Texas, kan? Cuman 2 jam ya, 3 jam ya? Iya, ya, sekitar segitu deh. Dallas 5 jam. Oh, 5 jam nggak jadi deh. Tapi bisa driving lebih cepat, Ustaz. Ustazah. Insya Allah kita nanti, ya, insya Allah kalau ada waktu, insya Allah kita akan berkunjung ke sana. Insya Allah. Okay. Saya mohon pamit semuanya karena kita yang di Maryland udah harus sholat asar nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.